Oke okay guys, ini hari ini kita kegiatannya melihat perangkap bubu kepiting di hutan bakau ya, hutan Kalimantan. Jadi kita mau mancing, cuma jemputannya masih di luar sana, masih cari umpan dianya. Jadi sambil kita mau melihat dulu. Bagaimana sih proses apa menangkap kepiting ini gitu. Hilang ya? Hilang satu. Lanjut. Jadi kadang-kadang untuk apa ini namanya? Masang perangkap kepiting ini tidak mudah yang kita bayangkan gitu loh. Susah juga ternyata. Nah, Sangkut malah dia itu, jatuh dia kan, sangkut dia, sangkutan dia, monyet, musuhnya kalau kayak gini nih banyak monyet ya, ini juga nih kan, dicabut monyet ini berarti nih, cabut monyet, banyak dicabutin monyet. Kalau dia nggak kurang kepagian, kadang-kadang udah diserbu pasukan monyet duluan ya. Jadi sore aja sudah dicabut. Monyet ini suka juga dia sama kepiting. Caranya kadang apa ditariknya, kalau ada kepitingnya nanti ditarik dulu kakinya sampai habis, sampai putus-putus, sama baru nanti badannya diambil sama dia. Pintar juga sekalinya ini monyet nih. Nah, itulah. Nah, itu ada dia. Itu nggak dicabut tuh monyet tuh, cabut juga ini pak, cabut juga lah. Kalau dicabut udah pasti nggak dapet lah saya. Iya pasti deh, karena ngambang dia kan. Bisa umpannya bang ini makan. Iya. Apa umpannya? Banyak dicabutin monyet. Panjang perjalanan. Nah, beginilah kelihatannya ya, sungai pedalaman, sungai Muara di Kalimantan masih terjaga keasriannya dan lingkungannya, bersih, sejuk, enak dipandang. Dia aman tuh dia. Ini pasangnya sampai pasang dalam ya saya? Dalam sampai ke atas. Wah, kalau nggak cepet-cepet ya nggak nampak lagi nanti kan? Jong. Masih jong ya untuk saat ini ya. Nggak apa-apa, namanya rezeki kan. Kadang ada, kadang nggak. Malam 3 bulan. Selama setahun itu 2 kali pasang dalam ya? 3 bulan 3 bulan. Saya nggak pandai membaca itu pasang dalam pasang pendek, yang penting pancing aja. Maka kadang-kadang jong juga ya kan. Kalau orang-orang itu udah tahu kalau minggu ini air nggak bagus pak katanya, kalau udah dibilang nggak bagus ya nggak mancing lah, daripada nanti jong lagi kan. Ada ya, udah dapat dia kecil. Size nya ukuran apa itu? A, B, C? Kata. Hah? Kata namanya. Kakak itu apa itu? Yang kecilin lah. Yang anakan. Oh anakan. Ada dia satu tapi masih kecil.
kurang. Nanti kita lihat lagi yang berikutnya. Itu ya. Oh, masih terjaga ya ekosistem bakaunya hutan mangrove. Masih bagus dia. Mancing malam enggak capek kah? Capek. Ngamuknya. Iya kan? Capek kalau mancing malam. Oh, itu dia. Oh, ada satu. Ada. Kena. Kakak. Kakak. Kakak itu sebutan kepiting kecil itu ya? Dia dapat dia size nya tapi kecil. Nanti kita liatin size yang besar. Kalau yang kecil gitu sekilo berapa saya harga saya? 32 kemarin. 32? Kalau yang paling besar yang ukuran di atas 5 on? 70-an. 70 ya. Harganya anda turun dan tentukan. Habis di sini ke sana lagi. Oh gitu. Ini goyang nih. Goyang kena arus atau? Oh ada kepitingnya. Ada. Besar kecil. Agak besar. Agak besar lumayan tuh ada dia. Dapat dia. Udah dapat 3 ekor. Itu dia. Oh, itu dia. Wah, capitnya ganal kalau kena. Pernah kok saya kena capit kepiting? Oh, sering. Di kaki biasanya. Di kaki? Sampai sobek berarti kaki. Ih, sobek apalagi yang kecil yang di bawah tadi. Kalau kecil dia lebih sakit ya? Kalau lebih tajam. Lebih tajam ya. Kecil ya. Dapat tapi ukurannya kecil. Nah, itu dia ada. Habis di sini. Di dalam ada lagi. Habis pare ya. Kalau kawan cari kepiting ini, kalau dibakar nggak boleh kepitingnya. Kenapa? Nggak dapat lagi ntar. Oh gitu ya. Pantangannya. Pantangannya begitu ya. Pencari kepiting, kepitingnya nggak boleh dibakar ya hasilnya. Jadi nggak bisa dapat lagi. Pantangannya nomor satu deh. Pantangan nomor satu begitu kan? Baru tahu juga gitu ya kan. Udah kecil dapatnya. Umpannya dua kayak gitu ya. Biar gak cepat habis. Kan biasanya yang kutu-kutu air tuh nah. Oh iya. Kepitingnya kecil-kecil tuh. Sama. Biasanya makan duluan. Sama ya kalau mancing kan ngindarin kutu-kutu itu kan. Agak kurang juga bang dapatannya sekarang. Oh, itu dia di sana harus diceburin paling 10-20 kena kemarin. Iya kecil. Dapat ukurannya keluar. Kecil sobek. Mana ya dapatnya? Oke. Woi, goyang-goyang dia. Tandanya kalau dapat tuh goyang-goyang. Woi. Pamit kita. Dari sini bisa ya? Oke. Ya. Kalau enggak kena arus. Hah? Goyang. Karena ada kepitingnya atau karena arus ya? Susah ya ternyata nyari kepiting ya.
Ini rumahnya sangat susah. Itu dia. Ada. Oh, itu dia. Dua ya? Dua. Sama yang kecil. Dua dapatnya dia. Coba lihat sini saya. Oke. Itu ya. Tinggal itu ada dua. Itu dia. Lagi makan ikan asin juga dia. Bandel nih kepiting nih. Itu dia. Sini aja dia. Nah, itu dia dua. Lari pula dia. Dua, bisa dua ekor dia. Ada lagi? Hilang. Hilang. Wah, hilang am. Kalah cepat kita sama monyet ya kan? Ditarikin sama monyet ya. Bebonnya. Wah, besar ya. Wah, ini ukuran berapa ini? Tiga ya. Start dulu atas. Kita lihat dulu ya. Sini. Ini ukuran A ya. Size-nya A ini. Besar ini, tiga. Tapi satu yang besar. Ini dia. Kita lihat dulu dia. Itu babon. Wih, kanal dia lagi ngapain dia? Ini anak-anaknya duanya mau digigit, takut mereka ya tarung. Sekali mah. Bapaknya. Berat. Setengah kilo lebih ya ukurannya ya. Lebih. Mau tujuh. Tujuh on ya. Besar ya. Takut oh dicapit kalau yang kecil. Besar kali, dapat tiga ekor. Iya tiga ekor. Besar ya. Nah, ini kalau dimasak ini lah baru ya. Satu aja dikenyang ya. Besar. Capitnya segitu. Tapi kalau besar dia nyapit enggak ini ya? Korek aja pecah, Pak. Iya. Ayat yang coba-coba kemarin ada. Ada korek. Korek aja sampai bisa pecah. Kemarin. Meledak. Apalagi jari. Digit-gigit. Tapi enggak pernah Bang lagi digigit yang besar. Yang kecil-kecil aja yang gigit ya. Tapi ini kecil sobek. Hilang. Hilang. Hilang ke sana dia. Dicabut monyetnya. Monyetnya banyak sini. Bisa beratusan. Banyak keduluan monyet. Di mana ya? Saya enggak sanggup deh. Paling banyak satu malam 500 sampai 600 ribu ya pernah dapat ya. Satu malam 3 hari jual gitu berarti 1.500.000 lah gitu deh. Dengan masang 70 ya, 70 bubu kepiting. Bisa dapat 5-6 kilo lah, kalau 3 hari 15 kilo baru jual kan ke agennya gitulah. Dapat kecil ya. Kecil. Ada dua. Dua ekor. Wah, dua ekor dapat nih. Kalau nggak ada nemunya pasti kena deh. Iya. Dapat dua. Lumayan ya kan. Dua ekor dia dapat nih. Satu lagi. Ngambang nggak dia nggak? Enggak.
Cabut enggak? Enggak dapat biasanya kalau enggak dicabut lah. Belum enggak jong. Goyang kok, goyang dikit. Jong. Song. Ada kelihatan nggak? Dalam kali ya dia. Nggak satu. Nah, itu baru. Benar tuh. Dapat dia. Besar? Kecil. Sedang lah ya. Sedang lah. Nah, dapat dia. Oke, lumayan. Dia berangkat bang. Kemana dia? Ada tadi perahunya. Oh iya deh. Yang ada apa tadi? Panen biasa dia. Di dalam dia. Dalam pasangnya lah. Satu kecil. Dapat satu ya. Asal enggak diambil monyet pasti dapat kan? Pasti. Dapat dia lagi. Oh, udah ke siangan pang. Oh, ke sana. Masuk. Udah ada kelihatan lah. Wah, dalamnya dalam. Susah ya. Airnya deras. Sampai kena-kena pohon bakau. Mangrove. Wais. Ada. Yo. Wah, ada satu. Ada satu. Wais. Tuh, ada dia. Dapat dia satu lagi. Berondak mau kabur dia, mau kabur. Enggak. Dia. Ya, men, udah banyak juga dapatnya ya. Keluar kita keluar. Wadis. Dekat-dekat sini ada lagi? Ada lagi. Tahu berapa lagi tuh? Habis itu arah kemana? Habis? Habis dah. Pucuk nggak ketinggalan tadi. Pucuk apa itu? Yang pengikatnya. Oh, udah mulai keluar matahari ya. Mulai panas. Nah, kayak ginilah prosesnya ya kan. Dari mana asal kepiting itu ya kan. Cara menangkapnya. Jadi tahu lah kita ya kan. Ini dia. Satu. Dapat lagi satu. Itu dia. Ada tuh. Namanya perempuan. Kepitingnya. Iya. Gemuk. Dapat dia. Ada di dalam lagi. Sana lagi, Pak. Mau keluar. Bagus masih hutan apanya mangrove-nya ya. Masih terjaga di sini. Pernah ketemu Simba enggak di sini? Saya. Sering. Sering? Simba. Nongol. Nongol aja dia. Tapi asal kita jangan ganggu. Enggak ganggu dia, enggak ganggu ya Simba ya. Contoh kayak batu genting kemarin. Itu habis ganggu tuh. Ini ya digigit kan patah kakinya kan digigit Simba. Kalau enggak yang anak
Yang bapak enggak. Yang bapak enggak ganggu lah. Penting jangan diganggu ya. Itu sejarahnya 7 turunan. Kan diganggu juga ya. Dendam dia. Kalau belum ada yang dapat satu pun. Si Mbah. Itu manusia kok pakai sejarahnya itu dulu. Buaya itu ya. Makanya kalau kakinya 6 tuh 65. Sampai sana. Ada. Jom. Ada beli. Jom. Ya, ada yang dapat, ada yang enggak kan? Ah, tidur kepitingnya. Tidur dia. Apa? Gak tahu karang-karangnya, sungai-sungainya. Kalau enggak ada pasti enggak dapat kan. Kelihatan lah. Ntar ini lah. Enggak ketemu. Di goyang-goyang pakai dayung itu? Jadi. Biasanya ada nyangkut. Enggak. Tadi nih. Dia kalau dicabut monyet dapat ada isinya berarti pagi ya dicabutnya. Kalau enggak ada isinya sore ya. Sekitar jam 6 tadi itu. Jadi dapat satu. Oh, ada isi sayang. Guys. Sangkut-sangkut. Dua lagi. Itu ya, tengah-tengah itu ya. Susah, harus turun. Jong. Thank you.